Pelawak terkenal dan juga penyampai radio Sinar FM, Jeb Sepatu rupanya mempunyai gangguan obsesif kompulsif OCD apabila mengakuinya ketika ditanya oleh selebriti Linda On. OCD adalah penyakit mental yang menyebabkan pemikiran dan tindakan yang berulang dan tidak diingini. Kebimbangan adalah salah satu daripada gejala-gejala yang paling biasa dan boleh menyebabkan individu untuk mempercayai bahawa jika tugas yang belum selesai, sesuatu yang buruk mungkin berlaku. Tugas seperti itu mungkin untuk membasuh tangan 5 kali, perkara tersebut dikongsikan Linda sewaktu terkejut melihat Jeb atau nama sebenarnya Mohd Nazri Zainal Abidin memegang sebiji karipap menggunakan sarung tangan plastik menerusi caption yang disertakan, Linda On mengatakan yang dia baru sahaja tahu dan Jeb juga sempat berkongsi beberapa cerita yang pernah dia hadapi disebabkan gangguan tersebut. Dalam pada itu, suami kepada selebriti cantik, Sari Yanti berkenaan turut menunjukkan satu kotak sarung tangan yang kerap dibawa di dalam begnya untuk dipakai jika berhadapan dengan situasi yang perlu dia gunakan. Jeb, sini pusing kejap. Pusing kejap, nak tengok. Tangan tu makan karipap, kenapa pakai sarung tangan? Oh ya, apa nak jawab eh? Tak pernah nampak orang makan karipap pakai sarung. Allahuakbar. Jep. Tak ada jawapan lah. Cepat Jep cakap. Dia ada OCD. OCD? OCD. Jadi serius lah, dia makan karipap pakai sarung tangan. Saya memang. So dalam beg tu sarung tangan memang ada? Memang ada. Tengok beg, buka beg kejap. Serius lah Jep. Iyalah. Memang ada. Serius lah. Yeah, oh my god. Kalau pergi tempat-tempat lain. Betul. Itu yang segar tu. Okay, ini sesuatu yang baru kita belajar tentang Jeb hari ini. Thank you, Jeb. Okay. Menjengah ke ruangan komen, ramai yang turut mengalami masalah sama dan faham apa yang dilalui oleh pelawak itu. Walau bagaimanapun, ada juga yang terhibur melihat reaksi Jeb apabila kantoi membawa sekotak sarung tangan di dalam beg, termasuklah memakai sarung tangan sewaktu hendak menjamah kuih karipap.